mati, dan bahkan Luxi berhasil mendapatkan satu pria dari execute kembali dipulangkan. Betul sekali, dan kita melihat nampaknya perjuangan dari pemain-pemain Indonesia masih berada di sana. Super Una masih melakukan proning, dia punya vision juga ke arah tim Godsend. Namun dari Loops, Dadin nampaknya kali juga masih melakukan proning, karena memang kita lihat kali ini Circle akan mulai bergerak, akan mulai memaksa semuanya untuk bergerak, akan gak bisa didapatkan. Zuki mendapatkan satu orang tadi dari execute kembali, akan coba dilemparkan kali ini, dilemparkan bomnya, meledak di depan sana, akan gak bisa mendapatkan kembali. Sayang sekali belum bisa didapatkan, namun Dadin ini bisa jadi backstep ke arah tim execute. Oh Dadin, bakal backstep nih harusnya. Zuxi masih memberikan pressure terus-menerus, lemparan granat, hanya ada splash damage aja. Ayo Dadin, maju! Tumbangkan dia di depan, kelihatan, yeah. Down! Nice banget, langsung tumbang dua, diratain sama Dadin, dan bahkan di spell down langsung dari tim Vigatron dari jauh. Micro Boy, what a nice play, nice shot dari tim Vigatron, menyisakan tiga tim, Vigatron, Godsend, dengan Aero Wolf. Ya betul sekali, akan kita lihat nampaknya Super Una masih nyaman di sana, dan Vigatron akan coba melemparkan bom ke arah Godsend. Bisa mencicil damage di depan sana, dan kali ini percobaan selanjutnya kembali dilemparkan. Apakah bisa mendapatkan pemain-pemain dari Godsend? Dan kita melihat Super Una dengan gilinya masih sabar, dia masih sabar tidak melakukan open fire, karena dia tahu dia sendirian, dia menunggu fight yang terjadi antara Godsend dan juga Vigatron. Betul sekali, Una melihat, Una tahu ada orang di situ, dia sempat ngelihat, tapi dia nggak mau ngambil resiko. Una bisa nge-backstep, tinggal nungguin Vigatron maju aja, dia harus nunggu timing yang tepat. Dan kali ini kalau kita lihat Ryzen, Micro Boy, dan Luxi bakal langsung maju secara bersamaan melakukan spray down ke arah depan. Satu player tumbang, dan bahkan ada satu lagi, dua player tumbang langsung saja pulang ke rumah. Dan winner, winner, chicken dinner, tim Vigatron! Lengkap berempat. Berada di high ground, ini keunggulan yang luar biasa. Let's go teman-teman, satu like sama dengan satu doa buat Vigatron winner winner chicken dinner. Ya kali ini kita melihat di mana dari posisinya Vigatron sangat-sangat nyaman sekali. Mereka juga masih lengkap 4 orang, sehingga bisa dikatakan kali ini sangat-sangat besar chance dari Vigatron untuk mendapatkan winner winner chicken dinner. Namun mereka harus turun 2 orang melakukan split 2-2 kali ini, Cijel. Betul, ini menarik sekali. Zuxi X Ryzen, Luxi X Micro Boy, dimana sudah mulai turun dua player. Lovazin berusaha untuk survive seorang diri. Ayo fokus yang kanan dulu, silahkan Lovazin, fokus yang kanan dulu. Micro Boy udah dapat informasi ada Lovazin di depan sana, dan Lovazin mulai turun ngepron ke bawah, ada Zeus, mereka akan ketemu. Tapi Luxi juga sudah mulai sadar ada orang di depan sana, melakukan free down. 1-2 jump shoot dari Footballist, satu orang rata menyisakan last man standing dari Zeus. IC di belakang, tapi ternyata Luxi pun tertembak backup. Body system dari BTR haruslah bisa memulangkan Zeus, dan BTR masih bisa melakukan revive. Ya betul sekali, dan kali ini BTR akan coba berhadapan dengan ASL di luar sana, dan juga masih ada satu player dari tim Secret Gen yang berada di luar zona, nampaknya melakukan healing. Oh healing, oh iya, 0 point, gak ada kill sama sekali. Betul. Oke, kita fokus saja berarti sekarang sama ASL dengan Vigatron. Betul. ASL tersisa 2 player, Vigatron masih berempat. Ini mereka akan mempush secara bersamaan. Let's go teman-teman, mana dukungannya? Hashtag IndoPride, ayo lontarkan terus-menerus. Berikan cinta kalian kepada Indonesia. Micro Boy sudah berada di atas atap. Ya, dia lagi ada di... Oh, dia nih di area bawah cave. Betul, nampaknya turun ke bawah dan mencoba untuk melakukan, belum melakukan healing, bahkan masih ada 5%. Dan kali ini push dilakukan oleh Vigatron, gerbek saw dilakukan ke arah tim ASL. Satu orang tersungkur di sana, tersisa satu orang lagi, masih dicari, dicari dan dicari. Namun dua orang dari Vigatron harus tadi ter-takedown, dan kali ini kita melihat yang ketiga juga ter-takedown. Masih ada seorang Zuxi, ada Ryzen juga, masih ada dua orang yang masih selamat dari tim Vigatron. Chicken, 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 let's go, yay, winner, winner, chicken dinner. Winner chicken dinner yang kedua didapatkan Vigatron di hari ini. Vigatron, Loops, dan PW88 masih bertahan kali ini teman-teman semuanya. Di mana Loops harus dipulangkan, dan tiga-tiganya adalah saya Pride. Masih ada dua Indonesia dan satu lagi PW88. Let's go Indo Pride, hashtagnya teman-teman. Let's go, ramaikan lagi live stream ini, karena masih ada tiga tim yang sedang berusaha untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner di last matchnya Vikendi. Semuanya menumpuk dari area bawah. Oh enggak, Vigatron dari atas, dua tim dari bawah. Aero tampaknya harus berhadapan dengan PW88 terlebih dahulu. Satu orang tertengok Super Una, dan masih ada satu orang yang low HP, seorang Potato nampaknya. Kali ini kita melihat dari
seorang TTOP akan coba menggunakan. Oh, berganti kali ini. Akan dilemparkan juga oleh seorang Potato. Grenade ke arah depan. Akan meledak di sana. Tapi belum mendapatkan siapapun. Ada pergerakan bersama-sama dari PW88. Mencari satu persatu dari pemain-pemain Aeros. Dan ke arah depan dari seorang Gewi. Namun Gewi tertengok dari seorang Potato. Potato mendapatkan satu orang. Akan mendapatkan yang kedua. Sayang sekali Corvette bisa mendapatkan Potato. Namun body system yang bagus dari teman-teman Aerowolf kali ini. Akankah bisa merasakan PW88? Masih kita lihat. Namun dari sisi lain, dari sisi yang lainnya lagi, ada satu player terakhir dari PW88, si Jel. Wah, ini Bigatron sih bisa dapat chicken dinner. Dia udah nguasain circle. Dan ternyata tertangkap oleh Toonstop satu player kita, Ryzen, si kuda manggis, kuda liar. Dan sementara kalau kita lihat Toonstop akan berusaha untuk bertahan kali ini, last man standing dari PW88. Dan Corpai sudah ditangkap, last man standing, Toonstop. Come on, let's go, spray down dari Zuxi berhasilkah membawa pulang triple winner-winner chicken dinner. Dan akhirnya Bigatron menjadi tim pertama yang mendapatkan back-to-back winner-winner chicken dinner. Back-to-back-to-back. Back-to-back-to-back. Iya. Oh iya. Back-to-back-to-back. Bener-bener setelah kemarin bermain bisa dikatakan kurang maksimal. Di hari ini Bigatron menggila. Ini sih istilahnya motong bebek bulan April. Cakep. Comeback is real. Benar-benar comeback yang luar biasa dari Bigatron. Mendapatkan 3 winner-winner chicken, winner-winner chicken dinner di hari ini. Dan tidak itu aja. Aero tadi juga bermain dengan sangat luar biasa. Nah, kita bahas lagi setelah zona pertama tadi. Zona kedua masih agak cukup pasif, tapi call main benar-benar ramai di sana. Ternyata masih lanjut. Ini dia. Loves Esports di peringkat kedua dengan 103 poin. Footballers di peringkat tiga dengan 90 poin. Alpha 7 Esports peringkat 5. Kita lanjut langsung ke page kedua. Konina Power di peringkat 9 dengan 67 poin. Sampai terus ke Blue Beast, the Japanese team yang kemarin stand strong. Dia sekarang peringkat ke-16 dan ada yang unik teman-teman sekalian. Two teams, Abrupt Slayers dan Power 88 KPS yang kemarin terseok-seok. Terutama Abrupt Slayer di peringkat 21, Power 88 KPS yang kemarin ada di peringkat ke-24. Jump in di hari kedua ini bermain maksimal dan mereka juga menjadi tim yang masuk ke top 16 untuk bermain di Super Weekend kali ini. RRQ Tina harus turun ke peringkat 10 tapi tetap masih bermain di Super Weekend. Secret Jin naik juga ke peringkat 12. Execute turun. Kelas Digital Athletic turun. Begitupun Blue Beast dari peringkat 5 ke peringkat 16. Tapi mereka semua mempunyai kesempatan untuk bermain di Super Weekend minggu pertama.